Terus sedangkan ini ada glow sama glow, suara glow gimana? Ya puji Tuhan, puji syukur di hari Minggu ini penuh berkat buat saya, Dejan dan kita semua. Ya terkecuali maksudnya semua player sini Indonesia juga masuk. Jadi untuk hari ini ya udah bermain dengan bagus, sesuai dengan apa yang kita siapkan. Ya walaupun masih banyak miss-nya karena berbagai macam hal, apa nggak pas lah, angin lah atau yang lainnya, tapi puji Tuhan kita bisa lewatin keadaan seperti itu gitu. Walaupun bisa cetakir juga nggak unggul, terkejar jus-jusan sampai akhirnya bisa balik keadaan lagi. Jadi ya udah sesuai yang kita mau lah ya mainnya hari ini, nggak seperti hari kemarin. Dejan, apa kontaknya bisa juara? Alhamdulillah di sini bisa juara. Mungkin ini awal yang baik buat kita berdua juga. Kita kan baru mulai juga. Jadi semoga ini awal yang baik dan ya saya bersyukur atas kemenangannya. Ini gelar pertama kalian berdua? Kenapa? Gelar pertama kalian berdua? Oh enggak, kedua. Sebelumnya? Denmark Challenge. Denmark Challenge. Ke depan terus ikut Vietnam? Iya, abis ini besok pagi berangkat ke Vietnam. Lu dukungan penonton tadi gitu kok? Kan banyak banget tuh, gimana tuh? Ya lumayan kangen sih, maksudnya kan udah lama juga, terakhir kan di Bali juga nggak ada penonton, ya, penonton internal doang gitu kan. Jadi ya dengan hadirnya banyak penonton gini ya mengobati rasa kangen juga, walaupun nggak sefull seperti di Jakarta, tapi ya setidaknya di sini juga udah lumayan banyak juga ya. Terus ya bersyukur sih mas, maksudnya bisa membayar rasa kangen terus ada hasil juga. Tanya Vespan Vision tadi kan semua kegejar di point list British Open. Tapi tadi kayaknya aku rasa kelihatan percaya diri, apa emang udah pede bisa menang atau? Iya tadi kan sempat kegejar terus sempat panik kan, karena mungkin mereka juga merubah polanya. Nah akhirnya kita fokus masing-masing dulu, maksudnya benar-benar difokusin. Tapi awasin di sini, oh bisa nih. Akhirnya pedenya, percaya dirinya juga naik lagi. Jadi yakin bisa. Tadi siapa yang pertama kehilangan penyerangnya? Penyebabnya apa ya? Ya sempat apa ya? Dibilang bukan belum in juga sih, mungkin karena kan lapangan tengah itu menurut kita anginnya lumayan nggak bisa ketebak ya. Jadi kadang di saat kita siap tiba-tiba bolanya gimana? Maksudnya kayak kita kurang kontrol aja, kurang controlling di set pertama harus gimana-gimananya. Jadi tangan kaki belum sinkron semua gitu. Jadi makanya pas di set kedua juga kita udah langsung masuk intens. Targetnya tahun ini kita mau ngejar ranking sampai 50-40 ya, makanya kita mulai dari level bawah dulu, kita mau ngejar untuk sampai 50. Biasa maksudnya target utamanya kalau Olimpiade, cuma untuk tahun ini kita masih fokusnya untuk ngejar ranking. Kalau dari sejauh ini, Pak Respo, udah puas apa belum dengan progres kami di sana? Progres kalian berdua seperti apa? Tentu masih belum ya, karena kan kita juga pasangan baru, tapi kita juga pengen buktiin lah di level, bukan pengen buktiin, maksudnya kita pengen tampil juga yang terbaik di level atas ya, 300-500 gitu, karena kan Dejan juga belum pernah bermain di level seperti itu, walaupun sudah pernah dua kali, tapi kan masih butuh waktu untuk dia bisa apa tahu kondisinya seperti apa, dan akunya juga harus belajar juga bahwa Dejan gitu. Jadinya rasa proses seperti itu tuh kita penasaran banget gitu. Jadi proses apapun ke depannya ya kita penasaran terus lah, mulai nggak ada rasa cepat puas atau apapun gitu. Jo, Do sama Dejan.